tim, jangan dulu berpencar karena kami masih memberi kesempatan untuk diabadikan oleh rekan-rekan wartawan. Kita lihat langsung dua manajer tim dipanggil oleh sang panitia penyelenggara. Cepun, cinta yang nadu, cinta yang wasi ikhlas nadu. Nyo nadu rekaman ini. Kelas. Kita yang Pak Bang Is, iso telung aja. Kecerahan, iso. Baro lah, ikhlas nam ledua. Ledua. Antam angeron. Ya. Lo 60. Ya. Dinyo kata sama. Ya kita lihat ketua panitia Syekh Mulyadi mengajak kepada kedua manajer tim untuk melihat layar VAR yang kita gunakan malam ini. Karena turnamen ini menggunakan layar VAR. Empat kamera kami pasang. Pertandingan langsung kita saksikan. Kita lihat masih menunggu instruksi daripada pengadil pertandingan Khairuddin yang dipercaya salah satu wasit Liga 2 Indonesia. Kita lihat langsung Ihsan ke belakang. Di sana ada Ibrahim berikan umpan melebar. Kita lihat kali ini kerjasama yang diperagakan oleh Julali Julkiram. Kita lihat ini dia. Ada Syoki Mahdi, salah satu mantan pemain PSG Biren jalanan kami. Syoki ke belakang kembali lagi. Kita lihat terarah kepada penjaga gawang Kausan Imran. Ya, kita lihat kerjasama yang sangat rapi diperagakan. Ya, bola kita lihat meninggalkan lapangan pertandingan, hanya membuahkan lemparan ke dalam bagi kubu tim ya Tiger FC Aceh Timur. Lemparan ke dalam kita lihat sudah diarahkan ke kotak penalti, namun kita lihat bola sekarang dikuasai oleh Ihsan Ayub kalau nggak salah kami. Ke belakang dia bermain-main di areal berbahaya, sebuah umpan panjang. Nampaknya kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita lihat kali ini remaja Muara Batu mencoba melakukan sebuah tekanan dari awal pertandingan. Kita lihat dengan umpan melebar Rizky Tamsi yang menjadi sasaran. Kita lihat umpan cantik sekali namun terbaca, kita lihat oleh Tiger FC. Di sana masih ada, ya kita lihat Syoki Mahdi. Kembali lagi Tiger mencoba membangun serangan. Kali ini kita saksikan dengan sebuah umpan, maksudnya tadi kepada pemain bernomor 9, di mana kita lihat Fuad, namun tajam, bola terarah kepada penjaga gawang. Kausar Imran, sound panggilan rekan-rekan. Hamka di, Hamka apa? Ya, kita lihat kembali lagi. Miss komunikasi, di sana ada Imran. Maksudnya kita lihat kepada Arman, Penceng Kuala Simpang. Arman dicuri saja, kita lihat oleh ya Ilham. Kali ini Ilham mencoba melakukan sebuah tekanan, namun apa yang terjadi? Kita lihat bola dikuasai kembali lagi oleh Amanar, namun sebuah tembakan. Kita lihat, nampaknya bendera duluan dinaikkan. Kita lihat tadi, ya, serangan berbalik kali ini lewat kaki Penceng Kuala Simpang. Sebuah terobosan kita lihat kali ini. Namun lagi-lagi kita lihat Ibrahim Pansel tidak kenal kompromi, langsung membersihkan areal kotak penalti. Hanya membuahkan lemparan ke dalam saja. Kita lihat bagi kubu tim ya Tiger FC nomor 2 kita lihat kali ini, yaitu Basir mencoba berah ruang. Masih kita lihat, sebuah tembakan di mulut gawang, berbahaya sekali. Kita lihat peluang didapatkan, baik sekali. Kita lihat peluang yang diberikan oleh nomor 2 Basir tadi ke areal kotak penalti, namun sedikit terlambat. Kita lihat pemain-pemain Tiger
memanfaatkan sebuah peluang di mulut gawang. Ya, kali ini kembali lagi kita lihat penguasaan yang dilakukan oleh Julali. Ya, ini dia Amanar Abdillah, salah satu mantan pemain timnas Indonesia usia 17, hanya membuahkan tendangan bebas saja. Kita lihat Michel ke belakang kepada Syoki Mahdi. Ya, remaja Muara Batu membangun serangan kembali lagi lewat kaki. Kita lihat Zul Ikram ke belakang. Oh, kita lihat berbahaya umpan-umpan seperti ini, namun kita lihat kebersihan yang tepat dilakukan oleh Gosar Imran, hanya membuahkan lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Abdul Wahab. Ya, Awahab sangat berhati-hati tensi pertandingan malam ini. Kita lihat kontrol ujung kaki dilakukan oleh Iksan Ayub, sang kapten kesebelasan. Berikan umpan maksudnya tadi kepada Amanar. Masih terjadi perebutan. Kita lihat teknik tinggi. Namun lagi-lagi kita lihat tidak kenal kompromi main-pemain remaja Muara Batu. Ya, kita lihat kerjasama dua bersaudara antara Amanar dan Ilham. Syoki Mahdi ke belakang. Belum ada sekalipun tanggapan jatuh kami yang dilakukan oleh Asrul malam ini. Abdul Hab Perlak Raya, maksud kami, ya, Tiger FC Aceh Timur. Di sana masih ada Morgan, pemain kelahiran Sumatera Utara Medan. Morgan, ya, kita lihat kembali di penceng mencoba menekan, ajak lari Syoki. Nampaknya kita lihat sliding yang sangat baik dilakukan oleh anggota Polres Kabupaten Biren ini, Syoki Mahdi. Sekarang kita lihat Arman Jawi mencoba menghidupkan serangan. Nampaknya kita lihat sekuat daripada Tiger telah menemukan bentuk irama permainan. Kali ini kita lihat umpan tarik ke mulut gawang. Lagi-lagi sebuah peluang. Namun tidak ada rekan yang menanti di area kotak penalti. Kita lihat sekuat daripada Tiger FC terus mencoba melakukan tekanan. Sekarang kita lihat kali ini, ya, Ilham sebuah terobosan. Namun kita lihat tajam umpan yang diberikan tadi kepada Daniel Ponceska. Anda baru datang, berat saja bergabung bersama kami. Baru sekitar, ya, 5 menit usia pertandingan malam ini. Kedudukan belum ada perubahan, masih 0-0 laga pertandingan malam ke-6. Ya, nomor 10 kita lihat kali ini mencoba menguasai bola dari tim Aceh Timur, Poji. Namun kembali lagi kita lihat ada Zul Ikram di areal pertahanan Julali. Kita lihat di sana masih ada, ya, mantan pemain Persiraja tadi catatan kami. Umpan menyilang, terarah kita lihat kepada Ilham Makfudillah. Ya, Ilham Makfudillah. Kita lihat kerjasama segitiga. Namun lagi-lagi kita lihat umpan yang diberikan oleh Pupun tadi sedikit tajam. Kita lihat sangat berimbang jalannya pertandingan laga malam ke-6. Walaupun di sebelah timur malam ini tidak kami beri kesempatan kepada penonton yang menyaksikan pertandingan, karena penonton kami tidak mau berhujan-hujanan. Lemparan ke dalam. Ya, kita lihat nomor 9, pemain yang sangat diandalkan, Fuad Arman Jawi, penceng kali ini. Ya, Harry nama asli, Harry penceng panggilan sehari-hari. Umpan tarik ke mulut gawang. Di sana ada Syoki Mahdi, cukup tenang. Kita lihat serangan datang lagi. Nampaknya kita lihat Tiger FC terus menguasai jalannya pertandingan di jantung areal pertahanan lawan. Kita lihat Amanar, Ilham, kerjasama kita lihat kali ini dengan, ya, Michel. Iksan Ayub mencoba mengutak-ngatik si kulit bundar. Masih Iksan, kita lihat membalikkan badan. Kerjasama dengan Michel nomor 8. Kali ini kita lihat mantan pemain Persiraja memberikan umpan. Namun lagi-lagi kita lihat tajam umpan yang diberikan oleh mantan punggawa Persiraja tadi, Muhammad Mikail nama asli, Michel panggilan sehari-hari, putra kelahiran Kabupaten Biren ini. Kita lihat nampaknya sebuah pelanggaran, hanya beberapa jarak dari pandangan pengadil pertandingan. Ya, sekali lagi perlu Anda ketahui bahwasanya turnamen Krungmani Football Stadium menggunakan layar VAR. 4 kamera kami persiapkan untuk membantu perangkat pertandingan apabila terjadi kekeliruan. Kita lihat ini dia Iksan Ayub
mencoba mengatur irama permainan. Masih Iksan, tidak ada pemain yang bergerak meminta umpan. Lebih dekat kita lihat kali ini kepada Amanar Arman Jawi, nomor 7 tadi maksud kami, yaitu saudara Penceng Kuala Simpang. Arman mengutak-ngati si kulit bundar. Kita lihat masih dalam penguasaan. Ya, Poji. Kali ini Poji mencoba melepaskan diri dari kotak penalti. Kita lihat apa yang terjadi. Kali ini Tigor Buta, maksud kami Aceh Timur, mencoba mengepung jantung areal pertahanan. Kita lihat apa yang terjadi. Tidak henti-henti serangan yang dilakukan oleh Tiger FC Aceh Timur malam ini, membuat deg-degan pendukung daripada tim remaja Muara Batu kita saksikan. Serangan bergelombang mereka lakukan dari segala lini. Lemparan ke dalam didapatkan kita lihat oleh Basir dan kawan-kawan. Oh, akhirnya kita lihat sekuat daripada Tiger Aceh Timur lewat sebuah sundulan yang dilakukan oleh pemain yang memiliki postur tubuh 1 meter 90 tadi. Hurat, kita lihat cantik sekali menyambut dengan sebuah sundulan di mana kita lihat Tiger Aceh Timur. Kita lihat sekuat daripada tim Tiger Aceh Timur unggul sementara lewat gol berkelas 3 yang dihasilkan oleh Hurat, pemain bernomor punggung 9. Walaupun kita lihat remaja Muara Batu diperkuat oleh pemain nasional, mantan pemain Persiraja dan juga beberapa pemain liga, untuk sementara kita lihat mereka ketinggalan. Ini dia kita lihat mantan pemain PON Jawa Barat, ya, Ilham. Cantik sekali, namun kita lihat dibuang saja keluar kali ini. Hanya membuahkan lemparan ke dalam dilakukan oleh Zul Ikram, terarah. Nampaknya kita lihat, oh, yang memberi instruksi hanya satu orang. Ya, yang memberi instruksi hanya satu saja, yang lain supaya dapat mengambil posisi duduk. Ya, sekali lagi, seandainya pelatih bisa dikatakan kelelahan, bisa diganti. Yang hanya bisa memberi instruksi hanya satu orang. Ya, sekarang kita lihat kembali, Tiger mencoba melakukan sebuah tekanan. Kosong ketinggalan tuan tanah atau tuan rumah lewat gol pemain bernama punggung 9. Namun juga perlu diketahui oleh tim yang bertanding malam ini, di mana turnamen ini memperebutkan total hadiah 60 juta rupiah dengan rincian 30 kepada sang juara 1, 25 juta kepada sang juara 2. Pemain terbaik mencetak gol terbanyak juga akan diberikan piala. Namun untuk sementara catatan kami, Arman maksud kami salah satu pemain daripada Raja Jalan masih menduduki ranking tertinggi. Amar Idi, ya, Amar, ya, datang kami untuk sementara menoreh 2 angka. Namun selebihnya kita lihat masih 1 rata-rata. Namun apakah malam ini yaitu saudara Fuad mampu mengejar gol yang telah didapatkan oleh Amar? Kita lihat tindakan penyelamatan dilakukan oleh pemain Tiger Aceh Timur. Ya, kami di sini juga lebih awal mengabarkan kepada Anda karena bertepatan besok adalah malam Jumat, tidak ada pertandingan. Pertandingan lanjutan insya Allah akan kami langsungkan pada malam Sabtu yang akan datang, laga antara tim PSPU Jangka berhadapan dengan salah satu lawan tanding mereka. Ya, Antam Aceh Media. Ya, serangan putus kembali. Kita lihat lewat kaki Julali, kerjasama dengan Michel kali ini. Ya, kita lihat di sana ada Daniel Ponceska. Remaja Muara Batu mencoba menguasai bola, namun terlalu ke dalam. Kita lihat, ini dia Fuad, pemain yang sangat diandalkan. Iksan Ayub, Ibrahim Panzer, kerjasama segitiga. Ya, Muara Batu mencoba menguasai bola dengan skema cantik mereka. Kita lihat lagi-lagi, di sana ada, ya, Rizky Kamsi, pemain yang dijuluki sebagai Rizky Messi. Umpan tarik dari kotak penalti, perebutan terjadi. Namun tidak ada teman yang menemani pemain-pemain remaja Muara Batu dari kotak penalti. Arman Jawi, Pencen Kuala Simpang. Kita lihat kerjasama kali ini dengan Poji. Namun pelanggaran terjadi di depan pengadil pertandingan catatan kami.
Ya, harapan kita pemain bernomor punggung 2 kalau nggak salah kami, yaitu saudara Basir, tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun juga perlu diketahui oleh penonton kami, lahirnya Stadion Krungmane Muara Batu tidak terlepas dari gagasan anggota DPR RI Muslim SHI MM, anggota DPR RI yang sudah terpilih 3 kali. Namun juga pantas terima kasih kami ucapkan kepada tenaga ahli DPR RI Firdaus Nuzula, putra terbaik Muara Batu Aceh Utara. Namun Universitas Muhammadiyah Mahakarya dengan semboyan ayo kuliah di Ummah juga tidak melepaskan diri ikut menyokong kami dalam turnamen ini. Penceng Kuala Simpang, kita lihat Ilham masih tiger mencoba menguasai bola. Kita lihat terlalu percaya diri. Sekarang kita lihat, ya, bola dikuasai. Pelanggaran dilakukan, kita saksikan oleh Basir, pemain bernomor punggung 2. Iksan Ayub berikan umpan ke sisi kanan. Di sana kita lihat ada Jul Jalali, pemain bernomor punggung 22 ini. Umpan cantik sekali. Kita lihat Rizky Tamsil. Kita lihat Rizky Messi baru. Saja menyamakan, lepas dari pengawalan. Kita lihat umpan yang sangat cantik tadi diberikan. Kita lihat hanya beberapa saat. Kita lihat sekuat daripada Tiger Aceh Timur unggul malam ini. Baru saja melepaskan diri dari area kotak penalti, langsung menyamakan kedudukan. Satu sama sekarang. Daniel Pancesca, pemain bernomor punggung 90, adalah mantan pemain PSBL Langsa. Pupun panggilan sehari-hari yang menjadi tembok daripada tim remaja Muara Batu malam ini. Ini dia kita lihat. Son, panggilan sehari-hari, putra kelahiran Kedemane ini. Top duel terjadi. Popon mencoba meracik serangan. Iksan Ayub ke belakang. Di sana kita lihat ada Zul Jalali. Lagi-lagi Michel yang dimaksud kali ini. Michel, Zul Jalali, Rizky Tamsi mencoba buka area kotak terlarang ke belakang. Namun kita lihat kontrol yang kurang cermat, bola berpindah kaki. Sekarang Tiger Aceh Timur lewat kaki Arman Jawi. Masih Arman. Kita lihat kembali lagi sebuah tarikan dilakukan oleh Kapten Kesebelasan. Hanya membuahkan tendangan bebas saja. Ya, bola sekarang dalam penguasaan. Kita lihat Wahab, pemain bernomor punggung 6. Iksan Ayub. Ilham. Iksan Ayub kembali lagi. Kita lihat sekarang remaja Muara Batu mencoba menguasai bola. Namun kita lihat sulit melewati area kotak terlarang. Kembali lagi sebuah serangan dilakukan oleh pemain bernomor punggung 9, Fuad. Lagi-lagi kita lihat ada penceng Kuala Simpang di area kotak penalti. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Kita lihat Jul Ikram. Iksan Ayub. Kita lihat sebuah benturan terjadi. Harapan kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kali ini. Ya, kembali lagi kita lihat remaja Muara Batu lewat kaki Zul Ikram. Ilham ke belakang. Zul Jalali bermain-main kembali lagi. Terpaksa kita lihat bola dikembalikan kepada penjaga gawang. Kosar Imran. Michel. Ini dia. Ya, Zul Ikram. Daniel Pancesca. Kerjasama kita lihat cantik sekali. Namun terbaca kembali ke serangan. Kita lihat sangat diwaspadai pergerakan daripada Amanar. Di mana kita lihat pemain yang bisa dikatakan pernah dibesarkan oleh Timnas Indonesia di bawah tangan Fakhri Husaini. Dan juga tercatat di depan kami, Amanar ini pernah mengoleksi gol tercepat bersama Timnas Indonesia.
Ya, berbahaya datangnya bola. Kita lihat lagi-lagi ada Imran. Perebutan di jantung area pertahanan. Ini dia kita lihat, penceng Kuala Simpang. Imran. Kita lihat lagi-lagi pelanggaran terjadi. Namun kami juga berpesan kepada kedua tim yang kami pertandingkan supaya dapat berhati-hati. Walaupun lambangan hanya didengi, tapi layak kamu ingatkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Walaupun kita lihat stadion kebanggaan kita diguyur hujan mulai jam 4 sore tadi. Michel, Popon. Kembali lagi kita lihat Rizky Tamsi, pemain yang kerap merepotkan lawan. Kita lihat Amanar. Namun cepat sekali antisipasi daripada pemain Tiger FC, Morgan, pemain bernomor punggung 3. Catatan kami, Morgan ini adalah putra kelahiran Medan, Sumatera Utara, yang belum lancar dengan bahasa lokal kita. Arman Gelanggang, sang motor serangan. Masih Arman. Kita lihat dicuri saja oleh Ibrahim Panzer. Iksan Ayub mencoba memindahkan arah bola kepada pemain bernomor punggung 3, Zul Ikram. Sebuah tendangan percobaan dilepaskan oleh Zul Ikram. Namun kita lihat Asrul cukup tenang berada di bawah tiang gawang. Satu sama bagi Anda penonton kami. Namun sekali-sekali juga layak diketahui, pemenang malam ini ditunggu dan dinanti oleh tim Kabupaten Burun, Persipura Gandapura. Penceng Kuala Simpang. Oh, kita lihat pendek umpan diberikan. Kembali lagi Penceng. Ya, Penceng melebar. Arman Gelanggang. Kita lihat kali ini Penceng kembali lagi. Lagi-lagi tidak jauh dari pandangan pengadil pertandingan, sebuah pelanggaran. Kali ini kita lihat membahayakan gawang yang dikawal oleh Kausar Imran. Kita lihat dengan kaki kiri, nampaknya tendangan bebas ini akan dilakukan oleh Arman Maulana. Ya, kita lihat menusuk ke gawang. Go! Kita lihat lagi-lagi dibiarkan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, ini dia pemain-pemain remaja Muara Batu yang terus menguasai jalannya pertandingan. Walaupun kita lihat tepat catatan kami di menit ke-10 tadi, mereka ketinggalan hanya 4 menit saja keunggulan tim Aceh Timur Tiger FC. Kita lihat lewat kerja keras yang diperagakan oleh Rizky dan kawan-kawan. Amanar, Syoki Mahdi. Kita lihat Jul Jalali. Masih Jul Jalali. Kita lihat sebuah rupa diarahkan kepada Ilham Mahfudillah. Ya, kita lihat. Namun lagi-lagi tenang penjaga gawang Asrul malam ini. Ya, sembari kita menyaksikan jalannya pertandingan, kami di sini juga layak mengabarkan kepada Anda terlaksana event turnamen berhadiah ₹60 juta. Tidak terlepas dari 19 yang menyokong kami dalam turnamen ini. Dan juga terima kasih wajar kami ucapkan kepada Dandim 0103, jajaran Polres Kota Loksmawe yang juga bekerjasama dengan kami menyukseskan turnamen yang digagas oleh Haji Adik Jul Fadli. Kita lihat satu tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh pemain bernama Kebuanam Wahab tadi hanya membuahkan tendangan pojok saja bagi tim remaja Muara Batu. Walaupun hujan membasahi, namun kami juga tetap menggunakan layar VAR dalam pertandingan laga tim remaja Muara Batu berhadapan dengan Tiger Aceh Timur. Ya, sudah dilakukan. Kita lihat sundulan yang dilakukan tadi oleh pemain remaja Muara Batu catatan kami, Daniel Ponceska, masih meninggi di atas gawang yang dikawal oleh Asrul. Satu sama kedudukan
Shoki Ibrahim Panzer. Ini dia kita lihat Rizky Tamsi. Pemain sedang naik daun bisa dikatakan. Kita lihat terus meninggalkan lawan di belakang. Kali ini berbahaya sekali. Nampaknya kita lihat penyelamatan yang dilakukan oleh Asrul juga cantik sekali. Kita lihat sebuah sambungan tembakan yang dilepaskan oleh mantan pemain nasional U17 tadi, Amanar. Kita lihat terbang penjaga Asrul melakukan penyelamatan. Ya, sama-sama dimaklumi. Ya, serangan datang lagi. Michel kali ini ke belakang dia. Kembali lagi umpan tarik yang berbahaya. Nampaknya kita lihat bola terarah kepada penjaga gawang. Ya, di sela-sela kami laporkan jalannya pertandingan. Kami di sini juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada showroom Syakir Motor yang bermarkas di Pasar Impres Krumane, Vanit Grosir, yang siap melayani Anda dengan kartu HP, aksesoris HP dan bermacam-macam kebutuhan lainnya. Dan juga bukan itu saja, toko bangunan murah, mudah dan terpercaya, 1000 doa nama toko mereka. Terima kasih dari kami panitia penyelenggara, Dapur Umi Kanza, yang siap melayani jajanan pagi Anda. Tidak melepaskan diri seperti Anda lihat di sebelah utara stadion kebanggaan kita, rumah makan Taji Rasa. Juga menyokong kami dari belakang. Tendangan bebas kita lihat kali ini dilakukan oleh Iksan. Terarah kepada Amanar. Mencoba melepaskan diri dari pengawalan Awahab kali ini. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya kita lihat berawal dengan sebuah pelanggaran tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Wahab. Arman Gelanggang. Satu-satunya kita lihat Putra Birun yang bergabung bersama Tiger Aceh Timur. Sekarang Tiger Aceh Timur mencoba lewat kaki Pengceng Kuala Simpang. Namun di sana ada Syoki Mahdi. Ya, kita lihat tertangkap offside Pengceng kali ini. Satu sama, kedudukan sementara. Ini dia Kausar Imran. Kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Tiger Aceh Timur. Lemparan ke dalam. Ya, walaupun hujan terus mengguyur stadion yang kita bangga-banggakan, namun Anda lihat sendiri tidak ada genangan catatan kami. Daniel Ponceska mencoba kita membuka ruang, namun terlalu rapat pertahanan. Serangan berbalik coba dilakukan, namun kita lihat ya, Jul Jalali sulit menguasai bola kali ini. Hanya membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim Tiger Aceh Timur. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Wahab, pemain yang pernah berjaya bersama tim Perlak Raya. Kita lihat lagi-lagi sangat jeli pengadil pertandingan Khairuddin malam ini. Salah satu kita lihat pengadil yang bisa dikatakan kerap memimpin kompetisi resmi Liga 2 Indonesia. Tendangan bebas saja kembali lagi dilakukan oleh Arman Gelanggang.
toko pakaian jadi pria dewasa. Logos Fashion ikut menyokong kami. Logos Fashion bersama Sanjaya Mar. Kembali lagi sebuah peluang di mulut gawang. Kita lihat belum bisa dimanfaatkan oleh pemain Tiger Aceh Timur. Tidak tepat umpan yang diberikan oleh Kausar Imran. Iksan Ayub umpan menyilang, terarah kita lihat kepada Ilham. Kali ini berhadapan, ya kita lihat Ilham masih mencoba melewati. Kita lihat kerjasama cantik sekali, namun terlalu ke dalam. Kita lihat Ilham terus berjuang. Nampaknya kita lihat, ya, pemain bawah mereka, Morgan, tidak mau berurusan. Putra kelahiran Sumatera Utara Medan ini. Ya, kembali lagi. Zulfalali. Kita lihat, peluang didapatkan di area kotak penalti. Namun sayang sekali, sebenarnya kita lihat tidak ada pengawalan. Mantan pemain Persiraja Michel di areal kotak terlarang. Maksud kami tadi yaitu saudara Amanar. Namun belum tepat kita lihat penempatan daripada Amanar. Satu sama. Beberapa kali pertandingan berakhir dengan drama adu penalti. Dari 5 pertandingan yang sudah kami pentaskan, 3 kali pertandingan berakhir dengan drama adu penalti. Hanya tim Muara Batu Akademi yang bisa dikatakan lolos dengan gol yang sangat meyakinkan, 3-0 tanpa balasan. Namun catatan kami, laga tim Raja Jalan berhadapan dengan Kabupaten Pidi berakhir dengan drama adu penalti. Laga Batu Pat juga demikian. Persipura Gandapura berhadapan dengan lawan tanding mereka juga berakhir dengan adu penalti. Kita lihat lagi-lagi terlalu memaksa pemain-pemain daripada remaja Muara Batu Aceh Utara. Diurung anak belah dia, ada anak mi, main gentu. Mana tu kau wujud kering demi, dia ada mi. Ya, penjaga gawang Asrul, Choki Mahdi, Iksan Ayub. Kita lihat, ini dia, Michel mencoba menggeserkan keserangan ke sisi kiri. Ya, di sana ada Iksan jatan kami. Masih Iksan, umpan melebar ke sisi kanan. Kita lihat kali ini sebuah umpan tarik ke mulut gawang, perebutan terjadi. Lagi-lagi sebuah skrimit datang kami. Daniel Ponceska mencoba membalikkan badan. Kita lihat kembali lagi hilang penguasaan, hanya membuahkan tendangan pojok bagi tim remaja Muara Batu. Ya, lagi-lagi sebuah skrimit dari kotak penalti. Kita lihat kembali lagi adik-adik kami harus bekerja keras malam ini.
terjadi pergantian pemain dari tim Tiger Aceh Timur yang keluar nomor punggung 5. Ya, yang keluar nomor punggung 5 Saini, yang masuk nomor punggung 4 Kayun. Ya, Kayun. Ya, Popon. Rizky Tamti. Ya, kita lihat. Sangat disayangkan. Di mana kita lihat Kayun yang baru saja masuk. Kita lihat langsung mendapatkan kartu kuning dari pengadil pertandingan. Kita lihat kartu kuning yang sangat cepat didapatkan. Catatan kami di sini, pemain pengganti Mahdi Senegal juga cukup cepat menerima kartu kuning. Namun lebih cepat ini lagi. Ya, baru sekian 0, sekian detik. Ya, memasuki ke dalam area lapangan pertandingan, langsung kartu kuning didapatkan. Sentuhan awal. Baru 0, sekian detik bergabung bersama rekan-rekan, Kayun langsung mendapatkan kartu kuning, kita saksikan. Langsung disambut dengan kartu kuning. Ya, silaturahmi pengadil pertandingan. Iksan Ayub mengambil ancang-ancang. Kita lihat sulit melewati pagar penghalang. Ya, kita lihat kembali lagi Ibrahim Panser mencoba menghentikan alur serangan di sebelah kanan. Ya, kita lihat jelas sekali di depan Awi 2 malam ini jebakan offset yang sangat rapi dilakukan oleh pemain-pemain remaja Muara Batu. Ya, lagi-lagi kami menggunakan 4 kamera CCTV. Pengintai ya. Far ya. Ini dia Popon. Masih Popon. Lepas Popon. Kita lihat shooting jarak jauh dilepaskan. Serangan kembali lagi datang lewat kaki Michel nomor 8. Kita lihat kerjasama dengan Daniel Ponceska. Situasi berbahaya. Daniel. Oh, apa yang terjadi? Mencantui danong bahasa kami. Padi by man Poplu. Poplu. Ya, tim yang digagas oleh anggota DPRK Aceh Timur, Panglima Atahan Ahmad Limbing bisa dikatakan, untuk sementara membagi imbang dengan tim tangguh remaja Muara Batu. Michel terlalu ke dalam. Di sana kita lihat ada nomor punggung 14 Ajis. Lemparan ke dalam kembali lagi. Ya, masihlah penguasaan pemain-pemain Tiger Aceh Timur. Nomor 10 kita lihat kali ini. Ya, serangan belum henti-henti lewat kaki Arman Jawi. Oh, kita lihat kembali lagi jebakan yang sangat rapi. Di mana kita lihat Poji yang terjebak offset kali ini. Ya,
Sudah oh, ngarubah. Ya nampaknya kita lihat bola telah duluan melewati garis dari lapangan pertandingan. Iksan Ayu. Ya, kerjasama kita lihat dengan Amanah. Kita lihat bola terarah kepada Ilham, pemain PON Jawa Barat ini. Kita lihat antisipasi dari Imran, tenang sekali. Pertukaran bola apabila saja ini tunggu dulu. Pertukaran bola saja ini tunggu dulu. Mampir repot ini. Wow, kita lihat lagi-lagi umpan cantik yang diarahkan ke areal kotak penalti. Disambut kita lihat tadi oleh Pupun, namun masih melambung di siku kanan gawang yang dikawal oleh Asrul. Penceng, Harry Penceng. Kerjasama kita lihat kali ini dengan Basir. Namun kembali lagi pelanggaran terjadi. Tidak ada toleransi pengadil pertandingan malam ini. Ya, medis daripada tim Tiger Aceh Timur dipersilakan. Balian kaduk yuk payung di balian dekat dengan ina. Yuk payungnya, yuk payung sisi kameranya. Tendangan bebas Arman Jawi. Oh, kita lihat Imran tertangkap offside di mulut gawang. Memasuki menit yang sangat krusial. Menit-menit ujung jalannya pertandingan babak pertama dari 45 menit pertandingan yang direncanakan. Kita lihat Rizky Tamsi berhadapan dengan ya Wahab. Oh, kita lihat lagi-lagi. Kita lihat wasit tidak memberi toleransi. Kartu kuning dimainkan kembali lagi oleh Khairuddin kali ini. Kita lihat terarah kepada pemain bernomor punggung 6, Wahab. Jaro. Pelanggaran dilakukan kita lihat oleh ya Pupun. Ya, kita lihat lagi-lagi
kartu kuning dimainkan oleh Khairuddin malam ini. Ya, sportivitas dijunjung tinggi, hal-hal memalukan jangan dipeliharkan. Ingat dan lihat, ratusan penonton mengarahkan kamera kepada Anda. Ya, ini dia kita lihat Arman gelanggang. Arman Maulana mengambil ancang-ancang. Ya, Arman gelanggang menusuk ke mulut gawang. Kita lihat nampaknya pelanggaran terjadi di mulut gawang yang dikawal oleh Kausar Imran. Ya, serangan kita lihat belum henti-henti. Michel kali ini. Tambahan waktu 1 menit. Tambahan waktu 1 menit. Kita lihat tanpa terasa babak pertama hanya tertinggal 1 menit sisa tambahan. Rizky Tamzid mencoba kita lihat kali ini menggoyangkan lawan di mulut gawang lawan. Kabe. Ya, kita lihat di menit-menit ujung jalannya pertandingan babak pertama. Ya, Khairuddin telah membunyikan peluit panjang bertanda kita lihat separuh jalan laga remaja Muara Batu Aceh Utara berhadapan dengan Tiger Aceh Timur. Untuk sementara kedudukan 1-1. Ya, sembari kita menanti jalannya pertandingan babak kedua malam ini, ada beberapa lagi pertandingan yang layak Anda saksikan. Besok malam tidak ada pertandingan. Insya Allah pertandingan lanjutan akan kami gulirkan pada malam Sabtu yang akan datang. Seperti yang Anda ketahui, Kabupaten Pidi akan berhadapan dengan ya, akan berhadapan dengan tim Pesisir Selat Malaka PSPU Jangka. Itu tepat malam Sabtu yang akan datang. Baik, 30-45 menit ke depan kita saksikan. Kita lihat tim yang dimanajeri langsung, tim yang didirikan oleh anggota DPRK Aceh Timur yang lebih dikenal dengan panggilan Panglima Atahan. Apakah Fuad dan kawan-kawan mampu menangi jalannya pertandingan, ataukah sebaliknya Rizky Tamsi yang akan menggenggam satu tiket lolos ke pertandingan putaran 8 besar. Selamat bertanding kami ucapkan dan selamat menyaksikan. Pesan kami sekali lagi, junjung tinggi sportivitas pertandingan, hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Karena pertandingan ini menggunakan layar VAR. Kita lihat, tepat kita lihat di awal laga. Tiada lain dan tiada bukan. Kita lihat di awal menit. Pertandingan babak kedua. Tepat kita lihat 20 detik usia babak yang kedua. Kita lihat tiada lain dan tiada bukan. Ilham Zulkifli, pemain bernama Kungsa PSIS Ciamis, catatan kami. Kita lihat baru saja menggetarkan jaring gawang. Perlu Anda ketahui, Ilham ini baru-baru ini juga dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak dalam laga turnamen sepak bola Piala Nasram 6-9. Kita lihat langsung pelatih luar yang tidak mengerti dengan bahasa pribumi memberikan instruksi dari tim remaja Muara Batu, catatan kami.
Ini dia kita lihat Zuljalali. Masih Zuljalali. Namun salah pengertian, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ihai, ihai pelatih mandang. Pelatih gadung apa lu sih, kampung roh. Ya, 2-1 marka sementara. Ini dia kita lihat Rizky Tamsi mencoba menguasai bola. Ya, Amanar. Upun mencoba buka ruang. Nampaknya kita lihat kali ini kembali sebuah peluang didapatkan. Geserkan serangan. Upun membantarik ke kotak penalti. Kita lihat. Cepat sekali antisipasi yang dilakukan. Kita lihat oleh pemain bernomor punggung 4. Ya, Kan Yun. Pemain sudah mendapatkan kartu kuning tadi. Pemain yang bisa dikatakan tercepat menerima kartu kuning dalam turnamen ini. Iksan Ayub. Zuljalali. Umpan tarik cantik sekali. Karel kotak penalti. Kita lihat kali ini terjadi perebutan. Di mana kita lihat Amanar mencoba melakukan penguasaan dengan ujung kaki. Kerjasama dengan Iksan Ayub. Amanar. Michel. Melebar kepada Zul Ikram. Kita lihat Zul Ikram mencoba menekan. Namun bukan sebuah pelanggaran. Serangan kembali kita lihat coba dilakukan oleh ya Arman Gelanggang dengan sebuah umpan menyilang. Namun lebih dekat kita lihat kepada Ibrahim Panser, pemain lawan. Arman kembali lagi dengan kaki kiri. Kerjasama cantik sekali. Kita lihat bersama ya Basir catatan kami. Namun bola berpindah kaki. Ini dia kita lihat Rizky Messi, putra kelahiran Tamsi Kabupaten Aceh PD. Rizky Tamsi. Ya kita lihat Popon. Terlalu tinggi umpan yang diberikan kepada Ilham Mahfudillah. Ilham mencoba menggoyangkan badan. Zuljalali. Kita lihat umpan crossing karya kotak penalti masuk dari belakang. Dua pemain kembar terus berperan. Serangan berbalik kita lihat kali ini. Kita lihat apa yang terjadi. Boji. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam. Kita lihat sayang. Terlalu jauh dari jangkauan lawan. Ibrahim Panser. Choki Mahdi. Iksan Ayub kontrol dada kali ini. Kita lihat masih Iksan. Di sana ada, ya, Michel. Kerjasama 1-2 yang memanjakan mata penonton kami. Di sana kita lihat kembali lagi. Ya, serangan coba dikuasai oleh Amanar. Pelanggaran kita lihat terjadi di areal pertahanan. Kembali lagi kita lihat pengadil pertandingan memainkan kartu kuning malam ini. Kali ini kita lihat langsung diarahkan kepada salah satu pemain Tiger Aceh Timur. Basir, pemain bernomor punggung 2. Selama laga yang kami pentaskan baru satu kartu merah keluar, diarahkan kepada pemain Akademi Muara Batu. Walaupun Akademi Muara Batu bermain dengan 10 orang, namun mereka menang besar atas tim bertabur bintang Jaya Sakti MI Kota Loksemawi. Lima. Ya, ini dia kita lihat Mikael, Muhammad Mikael. Sejengkal di atas Mister Gawang. Ya, ini dia kita lihat Popon ke belakang. Choki Mahdi. Kita lihat serangan kembali lagi coba dikuasai oleh remaja Muara Batu. Namun serangan putus kita lihat di kiri areal pertahanan tim yang didirikan oleh Panglima Asahan Ahmad Limbing, anggota Dewan DPR Aceh Timur. Ya, ini dia kita lihat Michel. Kerjasama cantik sekali. Lagi-lagi kita lihat Amanar congkelkan umpan. Namun sapu bersih dilakukan oleh pemain bernomor punggung 6 tadi, pemain bawah catatan kami dari tim Tiger FC, yaitu Wahab. Belum henti-henti serangan yang diracik oleh Amanar.
kita lihat kali ini berikan umpan kepada ya Ilham. Namun Ilham terlalu percaya diri, serangan berbalik kita lihat kali ini. Ya kita lihat lagi-lagi serangan coba dikuasai oleh pemain-pemain ya Tiger Aceh Timur. Di sana ada nomor 9 Fuad. Apapun masih bisa terjadi. Kita lihat Basir melebar yang dituju kita lihat kepada Kanyut. Tapi bersih dilakukan. Kocok cantik dari di Bulgaria. Kita lihat tepat pada posisi penjaga gawang remaja Muara Batu malam ini, Kausan Imran. 2-1 untuk sementara kedudukan. Walaupun penonton malam ini bisa dikatakan mengurang menyaksikan laga, namun bukan sebuah halangan bagi kami panitia penyelenggara untuk melangsungkan pertandingan di lapangan kebanggaan kita. Rizky Tamsi, masih Rizky. Kita lihat dua mencoba dilewati. Kita lihat berbahaya sekali tembakan pemain dijuluki sebagai Messi ini. Leloy panggilan sehari-hari. Iksan Ayu, masih Iksan. Kerjasama kita lihat dengan Amanar. Melebar ke sisi kiri Zul Ikram. Kita lihat lagi-lagi bola terarah kepada Rizky Tamsi. Tendangan bebas. Ya, tendangan bebas kita lihat di luar area 12 Pak, didapatkan oleh remaja Muara Batu. Remaja Muara Batu belum ada pergantian, sedangkan tim Tiger Aceh Timur catatan kami sudah ada pergantian malam ini. Yang ditarik keluar tadi di saat babak pertama catatan kami adalah Saini. Sebenarnya kita lihat bola terarah tepat tadi ke gawang yang dikawal oleh ya Asrul. Namun pemain remaja Muara Batu yang memindahkan arah bola. Ya kali ini masuk dari belakang. Peluang dan kita lihat tidak ada pemain yang menemani. Coba dikejar oleh Arman Jawi. Sebenarnya kita lihat pemain bernomor 10 tadi yaitu Poji telah bebas di area kotak penalti. Namun cepat antisipasi yang dilakukan oleh Kausan Imran. Telah cepat lah. Perlu diketahui oleh pemenang sore hari malam ini maksud kami. Ya, tiada lain dan tiada bukan tim Kabupaten Birun yang masih tertinggal Persipura Gandapura menanti mereka. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ini dia, kita lihat Morka. Ya. Serangan kembali coba dikuasai. Ya, kita lihat kali ini Michel melebar ke kanan. Remaja Muara Batu mencoba membangun serangan. Kita lihat kali ini kembali mendapatkan peluang. Yang kita lihat lagi-lagi Ibrahim Panzer muda menguasai bola. Zul Ikram, Nekmin panggilan rekan-rekan. Daniel Ponceska. Sebuah shooting di luar areal kotak penalti dilepaskan kali ini. Oi.
Oh,
Tuhan yang kami cintai, karena kami baru saja memperbaiki kerusakan di layar kami. Namun setelah kami perbaiki, kami akan melaporkan kembali jalannya pertandingan malam ke-6 antara laga Tiger FC Aceh Timur berhadapan dengan remaja Muara Batu Aceh Utara. Rizky Tamsi, oh sayang. Kita lihat tembakan dari Messi, panggilan rekan-rekan. Kita lihat mudah bagi penjaga gawang Asrul. Di mana kami juga sangat berbangga, pantas Anda ketahui, pertandingan besar ini tidak terlepas dari sokongan atau sponsor yang kami bangga-banggakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Fanit Grosir, tepat di Jalan Medan Bandar Aceh, Desa Kedemani. Ya, perlu Anda ketahui, Fanit Grosir menyediakan beberapa aksesoris HP, baik HP bekas maupun baru, ya ada di sana. Apabila Anda membutuhkan kartu internet, bisa menghubungi, ya tiada lain dan tiada bukan, Fanit Grosir, tepat di Jalan Medan Bandar Aceh, Kedemani, Kecamatan Muara Batu. Jauh dari bidang sasaran tembakan yang baru saja dilepaskan. Namun kembali lagi kami kabarkan, karena tujuan kami supaya Anda tidak ketinggalan dengan satu pertandingan besar yang masih tertinggal. Insya Allah nanti akan kami pentaskan pada malam Sabtu yang akan datang. PSPU Jangka, salah satu tim yang bisa dikatakan juga kandidat kuat calon juara. Mereka akan berhadapan dengan tim Kabupaten Pidi, Antam FC Kabupaten Pidi. Sedangkan tim Kecamatan Sawang yang masih tertinggal, Seribu Noa, akan berhadapan dengan Mutiara Raya, juga Kabupaten Pidi. Kita lihat kali ini, apa yang terjadi? Kita lihat sambungan dari Michel tadi, jauh dari tiang besi. Ya, apapun masih bisa terjadi. Kita lihat kali ini sekuat daripada tim Tiger Aceh Timur mencoba bangun serangan lewat sang motor serangan Arman Maulana atau Arman Gelanggang. Terjadi perebutan. Di sana kita lihat ada ya nomor punggung 2, ya Basir, yang juga sangat rajin membangun serangan malam ini. Kita lihat umpan melebar terarah kepada Nek Loy, panggilan rekan-rekan. Kali ini nomor 22 mencoba mengancam dengan sebuah tembakan. Kita lihat putra kelahiran Cetsrani ini baru saja menguji gawang daripada Tiger FC Aceh Timur, namun masih melebar sekitar satu jengkal di kanan gawang yang dikawal oleh Asrul. Ibrahim Panzer. Ya, kita lihat di sana ada nomor punggung 14 tadi, Ajis, jauh ke depan yang dituju kepada Koji, namun kembali belum tepat sasaran. Ini dia kita lihat nomor punggung 14, Ajis. Di sana ada Basir. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Tiger Aceh Timur kita saksikan. Ini dia Ilham. Umpan terobosan terarah kepada pemain dijuluki sebagai Messi, Rizky. Namun tembakan daripada Rizky Tamsi tadi kita lihat masih melambung di atas mistar gawang yang dikawal oleh Asrul. 2-1 kedudukan sementara. Sekali lagi kami kabarkan kepada Anda, pemenang malam ini ditunggu dan dinanti oleh Persipura Gandapura. Ya, yang mana catatan kami 5 tim telah lolos ke pertandingan putaran kedua. Tim pertama tercatat di depan kami laporkan jalannya pertandingan Putra Kuta Blang. Tim yang kedua, Rufi 91 Kabupaten Pidi. Tim yang ketiga, catatan kami, Muara Batu Akademi. Lubu Inetik juga telah lolos ke pertandingan putaran kedua bersama tim tangguh Persipura Gandapura. Berbahaya datangnya bola. Kita lihat wasit Khairuddin langsung menunjukkan titik terlarang, di mana kita lihat kali ini siapakah yang maju sebagai eksekutor sang penendang hukuman titik terlarang. Kita tunggu dan kita nanti. Siapakah yang akan diberikan kesempatan oleh Ahmad Limbing, kita saksikan. Ya, kita lihat nampaknya wasit berkomunikasi.
Mai cho. Cho thế nhưng. Hả? Cho thế. Không được đâu. Đi đi về mà. Đâu là tính chứ. Đi phạt lòng bình an. Lát. Mane, mane. 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 Mời ông xuống nhà ông xuống. Được. Ya, kita lihat nampaknya Khairuddin langsung akan melihat layar VAR. Dengar? Ya, kita lihat hasil melihat VAR. Jelas kita lihat sebuah pelanggaran di mana kita lihat wasit Khairuddin menunjukkan titik terlarang. Apakah tim Tiger FC mampu menyamakan kedudukan? Kita tunggu dan kita nanti. Siapakah yang diberi kepercayaan oleh Panglima Asahan? Kita tunggu dan kita nanti. Nampaknya pemain bernomor 10, Boji. Drop Sabo. Ya, Boji yang menjadi eksekutor kali ini. Mampukah Kosan Imran mengantisipasi hukuman titik terlarang? Boji mengambil ancang-ancang. Domai, domai, domai. Sayang sekali kita lihat Boji yang telah ditunjukkan sebagai eksekutor hukuman penalti. Namun kita lihat kelebihan daripada penjaga gawang Kosan Imran pantas mendapatkan nilai malam ini. Kita lihat wasit Khairuddin sempat melihat layar VAR. Keputusan yang dilakukan kita lihat oleh Khairuddin menunjukkan titik terlarang, di mana yang maju sebagai eksekutor hukuman titik terlarang Foji, pemain bernomor 10 tadi. Namun sayang kita lihat Foji gagal menyamakan kedudukan. Ya, umpan tarik dari Arman Gelanggang ke area kotak penalti. Kita lihat lagi-lagi sebuah skrimit kali ini. Di sana ada Michel. Iksan Ayub mencoba kembali lagi memutarkan badan ke area kotak terlarang. Di sana kita lihat ada Imran. Tendangan jarak jauh dilepaskan. Ya, kita lihat nampaknya dari si pertandingan sudah mulai dinaikkan oleh kedua kesebelasan. Sangat disayangkan di mana kita lihat hukuman titik putih tadi yang maju sebagai eksekutor Foji membuang-buang kesempatan. Ragui. Yeah.
kami kabarkan berulang-ulang supaya Anda tidak ketinggalan. Ya, remaja Muara Batu membangun serangan di area pertahanannya sendiri. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim remaja Muara Batu yang keluar nomor punggung 9 Ilham Ma'fudillah, yang masuk nomor punggung 6 Mufadal. Remaja Muara Batu baru satu pergantian. Tiger Aceh Timur juga demikian. Ya, kita lihat kali ini Shoki Mahdi memberikan sebuah sundulan penyelamatan kepada penjaga gawang. Son, panggilan sehari-hari. Kita lihat langsung lemparan daripada Kosan Imran terarah kepada ya pemain bernomor punggung 3 dari Muara Batu, Zul Ikram. Ini dia, kita lihat Mufadal. Sentuhan pertama daripada Mufadal, pemain pengganti daripada Ilham. Ya, bola belum meninggalkan lapangan pertandingan. Sekarang kita lihat dalam penguasaan Arman dengan kaki kiri, umpan terobosan diberikan, namun kandas kita lihat di kaki Shoki Mahdi. PSP Ujangga, informasi yang masuk ke kami panitia penyelenggara, tim yang pernah menjadi juara Piala Koran Harian Serambi Indonesia dan juga pernah mengangkat Piala KMPI tingkat se-Indonesia. Tim pesisir Selat Malaka, informasi yang kami dapatkan, beberapa pemain bintang akan diturunkan oleh PSP Ujangga. Karena PSP Ujangga jatan kami pernah dinobatkan sebagai raksasa sepak bola Kabupaten Pirun. Ya, kali ini maksudnya tadi kepada Rizky Tamsi, Iksan Ayub. Rizky kembali lagi. Ya, kita lihat kali ini mencoba melewati dua pemain lawan, namun terlalu ke dalam. Di sana kita lihat ada Morgan Penceng, bola simpang berhadapan dengan Ibrahim Panser, kita saksikan. Sekarang bola berada di kaki Fuad. Oh, pelanggaran terjadi. Lagi Abu Laul. Ya, kita lihat nampaknya kartu kuning kembali lagi dimainkan oleh pengadil pertandingan nomor punggung 22 kali ini. Ya, nomor punggung 22 Zul Jalali. Pendukung mana ya? Hah? Pendukung ini. Hah? Pimno de Akram. Pimno de Akram ki. Bang Cinta yang laga ada kembali lagi peluang yang sangat ideal didapatkan oleh tim Tiger Aceh Timur. Kali ini pemain bernama punggung 4. Ya, kembali lagi sebuah krimi terjadi. Oh, kita lihat nampaknya sebuah gangguan terhadap penjaga gawang yang dilakukan oleh Imran. Ya,
medis dipersilakan, medis tim dari remaja Muara Batu. Pergantian pemain dari tim Tiger FC Aceh Timur, yang keluar pemain bernomor punggung 2 Basir, yang masuk nomor punggung 13 Bay. Michel, ini dia Mufada. Michel kembali lagi. Kita lihat masih ada Amanar, Rizky Tamsi. Ke belakang bola. Ya, di sana kita lihat ada Zul Ikram. Rizky kembali, namun terbaca serangan. Pengceng Kuala Simpang. Ya, kita lihat dicuri saja oleh Rizky. Namun kita lihat kali ini Arman Gelanggang mampu mengocek lawan. Cukup tenang kita lihat Arman Gelanggang. Ya, ini dia Amanar. Amanar. Masih Amanar. Kita lihat masih menyamping tembakan tadi yang dilakukan oleh Pupun catatan kami. Sebenarnya kita lihat kerjasama yang sangat apik diperagakan. Teknik tinggi ya. Lagi Miong bergerak bola. Ya, kali ini Tiger kembali lagi terjadi pergantian. Yang keluar nomor punggung 12. Oh, yang itu nomor segering yang tamang lebih 12. Ya, yang keluar nomor 9 Fuad, yang masuk Abdul nomor punggung 12. Ya, dari remaja Muara Batu juga terjadi pergantian. Pupun nomor 90 ditarik keluar, atau Daniel Ponceska ditarik keluar, yang masuk nomor 7 Arif Paniga. Okay, go.
Ya, nampaknya kita lihat sentuhan pertama dari Arif Paniga dengan tendangan bebas. Arif Paniga. Oh, kita lihat luar biasa tembakan dari Arif Paniga, namun yang mendapat nilai tiada lain dan tiada bukan Asrul penjaga gawang. Kita lihat memasuki menit-menit yang sangat krusial. Masih tersisa beberapa menit ke depan jalannya pertandingan. Ya, ini dia dari keberuntungan atau penguasaan masih dikuasai oleh tim Tiger FC. Arman Jawi. Kita lihat pelanggaran kali ini terjadi. Hukuman Aji. Ya, apapun masih bisa terjadi. Kita lihat dengan pertandingan malam ini. Namun kami kabarkan berulang-ulang, malam singa hanya pertandingan. Dalam Sabtu untuk akan kita lanjutkan dengan Antam Aceh PD akan berhadapan dengan tiada lain dan tiada bukan PSPU Jangka. Arif Paniga berhadapan dengan Marga. Morgan. Apa? 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 Ap
sekalian pemain, dua sekaligus dari tim remaja Muara Batu, nomor punggung 77 dan nomor punggung 10. Rizky, Tamsi, dan Amanar ditarik keluar. Yang masuk Asra dan Angga. Ya, kita lihat. Ya, kartu kuning kita lihat kembali lagi dimainkan oleh pengadil pertandingan. Tambahan waktu 2 menit. Tambahan waktu 2 menit. Wong Asrul. Pak pemain bola. Ya. Umpan panjang. Kita lihat perebutan terjadi. Yang masih dalam penguasaan. Namun kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kami kabarkan kembali lagi berulang-ulang supaya Anda tidak ketinggalan. Tepat besok malam tidak ada pertandingan karena bertepatan dengan malam Jumat. Sedangkan malam Sabtu nanti pertandingan akan kita lanjutkan dengan laga Antam FC PD berhadapan dengan tim PSPU Cangka. Ya, kami menanti kedatangan Anda untuk menyaksikan pertandingan laga ketujuh. Ya, ini dia, kita lihat Iksan Ayu memberikan sebuah terobosan. Namun di sana kita lihat masih ada ya pemain bertahan, Morgan. Masih dalam penguasaan pemain-pemain daripada ya bola boleh meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, terima kasih di sela-sela pertandingan kami ucapkan kepada kolega kafe, rumah makan Taji Rasa, toko bangunan Seribu Doa, anggota dewan Nazir Abu Bakar, dapur Umi Kamza, Panek Grosir, dan kita lihat wasit Khairuddin telah mengakhiri laga tim Tiger FC Aceh Timur berhadapan dengan remaja Muara Batu Aceh Utara. Ya, di mana remaja Muara Batu akan berhadapan dengan musuh perburuan mereka di pertandingan putaran kedua adalah Persipura Gandapura. Ya, sekali lagi kami di sini mengucapkan terima kasih kepada penonton kami dan juga kepada toko Lagos Fashion Pasar Impres Krungmane, Bumarsu Banda Aceh Toko Sport, Total Sport Krungmane Paisal Mae, Mas Media, toko kosmetik Maju Bersama Bogor, toko bangunan Andalas Jaya, Jalan Medan Banda Aceh Cet Serani, Sanjaya Mar, dan juga percetakan kebanggaan kita yang ada di Pasar Impres Krungmane Orbit Perinting, kolega kafe, toko bangunan Seribu Doa, ya, Vanet Grosir, Zakir Motor, showroom Zakir Motor, dan juga kepada Universitas Muhammadiyah Mahakarya Girun, ayo kuliah di Ummah, dan Bos Rufi Muslim SHI MM, anggota DPR RI 3 kali, Firdaus Nuzula, dan Dandim 0103.